Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik kelas kalian yang membanggakan, teman-teman kelas 6. Baik, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Baik, di minggu lalu kalian sudah beberapa belajar tentang bahasa Arab, ya. Bapak akan mengulas kembali yang kemarinnya supaya kalian lebih paham lagi. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita, yaitu ke pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran kita. Ya, yaitu bahasa Arab itu tentang perubahan domir. Perubahan ketika menggunakan domir. Apa itu domir? Isim domir, ya, pakai isim, ya. Isim domir adalah kata ganti, ya. Kata ganti pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itulah orang yang mengajak bicara, yang kedua adalah orang yang diajak bicara, yang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Nah, ketiga itulah yang akan nanti kita gunakan, yaitu yang orang pertama. Orang pertama berarti kita, saya yang mengajak bicara. Misalnya Bapak mengajak bicara kepada kalian, maka itu adalah domir kata ganti pertama, yaitu ana atau saya. Sedangkan yang diajak bicara itu adalah domir yang kedua, yaitu anta, kamu, berarti, ya. Misalnya Bapak manggil seseorang, misalnya Rizki. Nah, Rizki, apakah kamu suka makan? Nah, otomatis Rizki itu menjadi domir yang kedua, yaitu orang yang diajak bicara. Nah, sedangkan yang domir yang ketiga itu menggunakan kata huwa, dia, ya. Jadi orang yang dibicarakan, orangnya bisa ada tapi jauh, atau orangnya itu tidak ada, gitu, ya. Contohnya, misalnya Bapak mengajak bicara kepada Rizki, apakah haid samah ada, atau apakah ada dikra ada, atau misalnya siapa aja. Jadi kan orangnya yang tidak ada atau orangnya jauh sedang kita bicara, maka menggunakan dia anak yang cantik, dia anak yang pandai, dia anak yang malas, misalnya seperti itu. Nah, itu menggunakan kata huwa, hiya, ya. Ya, oke. Atau mereka, ya, ada tiga. Kalau anak yang pertama, kalau anta, anti, ya, itu menggunakan orang yang kedua. Sedangkan orang yang ke pertama mah anak sama nahmu, kita sama anak, itu orang yang ngajak bicara. Nah, bagaimana perubahannya? Nah, perubahannya di sini ini perubahan pada filul amar, ya. Filul madi, ya. Filul madi adalah kata pertama, ya. Kata pertama atau orang pertama, ya. Filul madi adalah kata dasar atau biasa digunakan dengan lampau, ya. Oke. Okay. Nah, kita langsung saja di sini, contohnya di sini adalah kodok, ya. Kodok menghabiskan, ya. Menghabiskan. Maka perubahannya nih, ini kodok di sini, ya, ini, ya. Kodok ketika menjadi anak, maka di sini menjadi kodok itu. Nah, untuk anak, anta dan anti ini ada beda-beda. Nah, oke. Okay. Ya, coba di sini. Sini, ya. Kita besarkan dulu. Lebih besar, ya. Oke, okay, sini, ya. Oke. Okay. Warnanya, format warnanya warna hitam. Oke, okay, kita rasa dulu, ya. Oke. Okay. Nah, untuk anak, ya. Anak
maka perubahannya adalah ada tambahan tu ya, dan yang sebelumnya itu adalah menjadi harokat sukun. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini ya. Kodo itu. Nah, oke. Okay. Jadi, intinya adalah kok ana tambahannya adalah ta. Jadi, tu. Tapi tu ya. Sedangkan anta berarti ta. Ya. Ta. Patah ya. Kalau anti, ti ya. Nah, sedangkan huruf sebelumnya yaitu pada kata kodo di sini, ianya ini menjadi mati. Karena di sini kodo cuma dua, ada tambahan alif zaidah berubah menjadi ia, maka ia di sini mati, berharokat. Harokatnya sukun. Itu untuk ana, anta, anti ya. Itu seperti itu ya perbedaannya, yang ana, anta, anti itu. Jadi huruf terakhir dari kata tersebut atau dari kata kerja segitu atau fi'il madhi tersebut berubah menjadi sukun, berharokat sukun seperti ana, kodoitu, kodoita, kodoiti. Sedangkan untuk huwa, khusus untuk huwa, huwa itu tidak ada perubahan. Jadi menggunakan kata dasar tersebut. Seperti sini kodo. Kodo itu adalah kata dasarnya atau kata aslinya. Tidak berubah ya. Tidak berubah jadi apa-apa. Tidak menjadi kodo yak di... Enggak. Tapi kodo. Ya. Dan kodo di sini. Nah, dia berubah. Tidak berubah. Kodo utlah fil baiti huwa... Kodo utlah fil baiti jaddi. Dia menghabiskan hari libur di rumah kakeknya. Nah, terus hiya. Sedangkan untuk hiya maka kodoit. Kodot. Kodot ya. Jadi untuk taknya tak. Taknya menjadi mati ya. Tadi kan udah tu, doma, ta, ti, sekarang mati ya, berarti tidak ada harokat hidup, berarti harokat mati itunya itu. Sedangkan huruf yang keduanya, karena ini cuma dua huruf, maka harusnya patah, tapi karena alif jaidahnya menghilang menjadi kodot ya, kodoit, kodoit, nggak bukan kodoit tapi kodot. Karena ketika ianya ya berubah harus jadi patah karena ya jaidahnya itu tidak ada, khusus ini memang khusus ini hukum khusus ya, maka akan berubah menjadi mati dan sebelumnya menjadi patah. Bagaimana dengan nahnu? Nahnu sama polanya, yaitu untuk harokat terakhir, huruf terakhir dari kata dasar tersebut, yaitu ya, harus mati, tinggal tambah na. Jadi untuk ininya adalah ya, untuk ana itu polanya adalah taknya tuh ana kodo itu, sedangkan anta maka kodoita ya, anta menjadi ini ta ya, sedangkan untuk anti ya, maka ti di sini sebenarnya sih gampang ya, ininya perubahannya tinggal yang terakhir ini, kalau yang di ini berubah ikut pindah ke sini jadi ti ya, anta jadi ta, jadi kodoita, kodoita ini jadi kodoiti. Nah, beda dengan ini ya, jadi kodo aja ya. Ya, kodo ya, ini pakai ya gitu ya. Nah, tinggal tambah beda sama terus untuk ana. Nah, untuk anta
bukan anta untuk hiya, maka kok tanya tak tak mati. Sedangkan nahnu, nahnu itu adalah pakai na karena untuk banyak ya. Kodoina, nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi ke sini. Nah, ini ya. Nah, gampang ya. Untuk ini ya, sama juga dengan yang ini juga ya. Yang ini juga yang jumlah yang hurufnya berbeda. Menteri istama'tu. Jadi istama'a yastami'u. Nah, untuk huruf khusus atau muprodat khusus ada tambahan is ya. Istama'a. Jadi istama'a. Istama'a itu mendengar gitu ya. Ini untuk kata dasarnya ketika dirubah jadi ana maka istama'tu. Nah, huruf terakhirnya yang ain ini menjadi mati. Jadi tu. Dan untuk taknya tu. Jadi ana istama'tu ila qira'atil ustaz. Saya mendengarkan apa yang dibacakan oleh ustaz. Ini anta, kamu mendengarkan perkataan ustaz dan sebagainya. Ini juga huwa, tahus huwa, huwa itu dari kata dasarnya. Terus untuk hiya, hiya itu tanya tak tak mati, maka yang terakhirnya adalah harus patah. Sedangkan untuk nahnu mana istama, nah ini berarti ini tinggal tambah, nah itu gampang. Terus yang contoh selanjutnya juga sama ya, hampir sama. Rokiba, rokiba yar kabu ya, rokiba huwanya huwa rokiba. Ini kata dasarnya ketika berubah menjadi ana maka yang ba ini dimatikan, jadi rokib itu rokib ta untuk anta, rokib ti untuk anti, dan huwa itu rohi rokiba. Sedangkan hiya, nah, taknya mati dan huruf sebelumnya harus hidup, berarti patah ya, rohi rokibat rokibat. Nah, sedangkan nahnu, nah untuk nahnu rokib, nah situ ya. Oke, untuk penjelasannya mungkin untuk di pelajaran ini ulasan dari Bapak seperti itu ya, kurang lebih. Nah. Dan untuk yang lainnya itu kurang lebih seperti itu ya, nanti ketika ada soal kita contoh di sini nanti. Nah, di sini dakhalat. Dakhola ya dahulu ya, dakhola berarti lana berubah mati, tu nya berarti ana dahol tu pasla wajalas tu wajalas tu alal kursi ya, ini ya, ini sama ya. Nah, ini rubah ini juga. Nah, nanti untuk ya ini gak menjawab ya. Terus di sini ada contoh lagi di asmi sa ustad dahadullah ada ya wa ato, nah ini mah berarti huwa, berarti ato yakti, wa ato yakti huwa kan dia ustad, dia membicarakan ustad. Amil tu, nah, amil tu anak ya, amil tu ta, terus dahab tu anak, kok patah tu anak. Nah ini ketika dirubah nantinya, dirubahnya misalnya ini dahol tu menjadi anta, misalnya dahol ta pasla wajalas ta alal kursi, alal kursi ya. Oke, okay. Al kursi karena ini harfu jar. Kalau harfu jar pada ada ala maka di sini harus kasroh ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa bertanya langsung ke Bapak. Oke, untuk pelajaran kita cukup sekian ya. Ini kalian cukup tugaskan sudah ya untuk bahasa Arab, kalian tulis yang Bapak share ini ya, ini. Ya, yang sebelumnya ya, yang minggu kemarinnya lagi. Nah, yang ini, ya ini harus ditulis ya sama kalian. Nah, nanti Bapak akan ulas lagi ya. Dan yang ini juga jangan lupa ditulis ya. Ini tulis, dan ini juga harus
tulis ya yang ini. Nah, yang ini harus tulis ya. Oke. Oke. Ya, oke. Untuk pembelajaran dari Bapak, cukup sekian. Jika ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Dan ingat, tugasnya adalah menulis yang tadi ya, yang kiroah, yang sebelumnya sih sebenarnya udah ya minggu lalu. Tinggal kalian tulis kembali. Dah, kalian untuk tugas sekarang hanya perhatikan Bapak dan jangan lupa komen di YouTube Bapak ya. Ini saya hadir, misalnya Dikra kelas 6 hadir untuk hari ini. Ingat, ini kalian paling lambat jam 12 malam untuk hadir kalian di pelajaran bahasa Arab. Itu nilai kalian di sana ya, bukan mengerjakan. Oke, dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.